ianya bukan menjadi sebab kepada seseorang untuk patah semangat dalam bekerja kalau ingat mati. Sebahagian orang pun juga salah dalam memahami, sehingga karena ingat mati duduk di masjid saja. Ibadah terus ke masjid, zikir, iktikaf, istrinya tak diberi makan, anaknya tak disekolahkan. Ini memahami nas bainal ifrat wa tafrit, yakni memahami nas ini salah di dalam praktikalnya, melampaui batas. Seseorang dilarang untuk menghabiskan waktunya untuk berzikir sahaja sementara dia ada tanggung jawab kepada ahli keluarganya dan juga anak istrinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam didatangi oleh anak-anak muda dalam 20 orang lebih kurang. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 20 hari kalau tidak salah. Walhasil anak-anak muda yang baru berkahwin duduk di Madinah selama 20 hari, lebih kurang kursuslah, daurah mungkinlah. 20 hari menghabiskan masa belajar dengan Nabi. Ketika Nabi nampak pada mereka rasa rindu kepada ahli keluarganya, kata Nabi, kamu balik semua. Ajarkan kepada ahli keluarga kamu, yakni ilmu yang didapat selama belajar dengan Nabi, balik rumah ajarkan kepada ahli keluarga. Itu juga tanggung jawab. Nabi SAW bersabda, akthiru dzikra hadzimil ladzat, banyaklah kamu mengingati tentang kematian. Hadzimul ladzat, simbol kepada kematian. Orang yang ingat mati hikmahnya agar supaya dirinya dapat mempersiapkan kepada tetamu yang datang ini tanpa meminta izin kepada kita. Ini malaikat maut kalau datang tidak meminta izin pun, dia datang hanya menjalankan tugas sahaja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal datang maka tidak akan terlambat ataupun terlewat, yakni tercepat ataupun terlewat, yakni waktunya, tempatnya. Ayat yang dibacakan sebentar tadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tiada sesiapa yang tahu apa yang akan didapat olehnya rezeki pada hari esok, dan tiada sesiapa yang tahu di mana, di bumi mana dia akan wafat.